Adapun tujuan kami melakukan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengurangi energi yang didapatkan dengan mengubah panas melalui peralatan tertentu menjadi sumber daya dalam bentuk lain. Energi matahari ini merupakan energi yang sangat melimpah di bumi, tidak menimbulkan polusi udara dan dapat digunakan berulang-ulang karena dapat diperbaharui. Penggunaan energi matahari ini dapat dijadikan sebagai energi alternatif pengganti bahan bakar minyak yang harganya akan terus melambung tinggi. Adapun bahan yang kami gunakan, kardus, kaca, cermin. Energi cahaya matahari yang masuk berubah menjadi energi panas dan dia memantul ke aluminium foil, mengantar aluminium foil dan memantulkan ke plat seng. Plat seng di sini kami cat warna hitam, berfungsi untuk menyerap energi panas untuk lebih banyak dan alat pun siap untuk digunakan.